Halo guys, selamat datang di channel Sapiderman. Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya. Ayo di like dulu videonya, biar Bang Sapi semangat terus. Thank you semuanya. Yuk, kita nonton aja. Malam-malam gini enaknya kita kemana ya? Apa kalau kita ke tempat camping aja kali ya? Nih, kita udah mau nyampe. Kita kesini aja deh. Kita ke tempat camping biar kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke, dan di sini kan seru banget nih. Ini update terbaru. Oke, kita parkir di sini aja. Aduh, enaknya malam-malam gini ke tempat camping tuh bareng pacar. Tapi aku malah bareng kamu. Lah, lah, lah. Emang kenapa? Kalau pergi sama aku, aku kan sahabat terbaik kamu, Mun. Ya, iya sih. Tapi tuh rasanya beda. Jalan sama sahabat, sama pacar. Lebih enak sama pacar lah. Bisa nempel-nempel. Nempel-nempel. Emang kamu perangkok. Dasar, Mun. Ya udah gini-gini, aku bantuin kamu cari pacar. Gimana, Mun? Mau gak? Hah? Emang kamu punya kenalan buat jadi pacar aku? Ada, tenang-tenang, teman aku banyak. Yaudah, serahin aja sama aku ya. Besok, pokoknya kamu langsung janjian aja ya ke tempat yang aku suruh ya. Yeay, yeay, yeay. Akhirnya, hari aku tunggu-tunggu. Aku mau ngedate nih. Gak usah kerja dulu deh. Sekarang kamu namanya Sapi Darmun ya? Hah? Koe siapa? Kok bisa tahu nama aku? Loh, kamu lupa? Kan aku yang disuruh kesini sama Sapi Darmun. Nih, bunga buat kamu. Serius? Si Sapi yang nyuruh kamu kesini? Beneran? Kok badan kamu gosong banget sih? Kamu beneran gak salah orang ini nyamperin aku? Ya enggak dong, ini aku keseringan narik gojek nih. Yaudah, makasih ya bunganya. Oh iya, aku juga punya makanan nih buat kamu, kamu pasti lapar. Wah, wow. Kamu baik banget ya. Romantis, aku dikasih bunga, terus aku dikasih makanan. Makasih ya. Hehehe, iya sama-sama. Semoga kamu suka. Bentar Mun. Ada telepon nih, aku angkat dulu ya. Halo, selamat malam. Woi mas, mana pesanan makanan gua sama bunganya? Gua udah pesen dari tadi, kok gak nyampe-nyampe? Mau dikasih bintang 1 kamu, ha? Iya pak. Jangan kasih bintang 1 pak. Nanti saya gak dapat orderan lagi. Yaudah, tunggu sebentar pak. Bentar lagi nyampe kok. Kamu kenapa? Kok kayak orang ketakutan sih? Mun, Sapi Darmun, maafin ya. Aku boleh minta balik lagi gak makanan sama bunganya? Soalnya itu pesanan dari customer Gojek aku. Maafin ya. Apa? Gila lu. Gak modal banget sih orang mau ngedet juga. Nih, balikin semuanya. Buset. Serem banget Sapi Darmun. Pokoknya sekali lagi maafin ya. Ya udah, aku mau pergi dulu ya. Soalnya customer galak. Galakan juga gua. Gua bacok lu. Sana lu pergi. A few moments later. Hey Mun, kenapa sih? Kenapa nyuruh aku malam-malam kesini? Rese bener lu ya. Lu cari perkara lu ya sama gue ya. Gue minta dicariin pacar tahu. Gak apa-apa sih tukang ojek kalau cakep. Lah ini, lu dia malah kasih bunga sama makanannya yang punya customer. Ups, salah ya. Soalnya itu bintang 5 langganan aku. Dia selalu baik kok sama aku. Resek lu Sapi lu. Gua tinju lu. Bete gua. Tenang, jangan marah-marah terus dong. Nanti cepat tua kamu Mun. Besok aku sudah menyiapkan calon yang lebih baik lagi. Pokoknya tunggu ya besok ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, kelabu, hijau muda, dan biru. Oh, hai. Hello, hai. Saya perkenalkan. Kamu ini yang mau diperkenalkan oleh Sapi Darmun kan? Wah, iya.
kamu si penyanyi terkenal itu ya? Oh, enggak lah, sudah biasa itu, sudah biasa. Ya sudah, sekarang kita pergi yuk. Mau makan? Mau. Oke, kita meluncur. Sambil dalam perjalanan, aku punya satu buah lagu buat kamu. Asik, dinyanyiin. Aku mau dengar suara kamu lagi. Oke, tenang. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Oke, kita sudah sampai Spider Moon. Ayo kita makan. Ayo Spider Moon dimakan. Wah, lagi hujan. Aku sepertinya punya lagu yang pas buat kamu, Moon. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting basah semua. Dahan ranting aja yang basah. Badan aku juga basah ini, bajuku ini kena cipratan hujan. Gimana sih? Udah tahu hujan, kamu malah makannya di luar lagi. Aduh, udah gitu pakai nyanyi-nyanyi segala. Oh, sorry. Haha, sorry ya. Maaf. Ya sudah, kita habiskan dulu saja makanannya. A few moments later. Spider Moon, sudah kan? Sudah selesai makannya? Ayo, biar aku antar pulang. Gak mau, gak usah. Aku pulang sendiri aja. Kamu dikit-dikit nyanyi. Lama-lama aku jangan dengar suara kamu. Ku mau nangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Aduh, Moon, apa lagi sih panggil-panggil aku? Aku lagi record juga. Ah, kamu. Kenapa cowok yang itu lagi? Itu penyanyi loh. Itu nyanyi mulu, dia bagus suaranya. Aduh, lu yang bener, kek. Cowok pilihan lu tuh gak ada yang bener ya. Gimana sih, ah? Lu mah niat kagak sih cariin gua pacar? Ya ampun, Mun. Ngegas mulu. Udah kayak motor gua aja lu, Mun. Udah, besok janjian lagi. Ada satu kandidat lagi, pokoknya cucok deh, cucok. Awas lu ya sampai gak oke. Ini terakhir kalinya. Untuk film baru yang nanti saya bintangi, ya sementara ini no comment ya. Silahkan kalian tunggu saja kemunculan film terbaru saya. Oke, terima kasih. Saya mau pergi dulu ya. A few moments later. Oh hai, kamu yang namanya Spider Moon ya? Wah, kamu ganteng banget. Ya. Udah banyak yang bilang gitu. Haha, wajar aja. Eits, jaga jarak. Aku ini artis terkenal soalnya. Aku gak boleh sakit. Kamu mana ini? Kenapa kamu itu gak pakai masker, gak pakai face shield? Aduh, mau jalan sama artis ternama gini, kamu yang bener dong. Udah, yaudahlah. Ayo, naik mobil mahalku aja yuk. Ayo ikut aku. Gimana? Mobil aku keren kan? Kamu pernah nggak naik mobil semahal ini, sekeren ini? Ya, cuma artis-artis terkenal aja sih yang bisa punya mobil sport kayak gini. Wah, aku sih nggak pernah naik mobil keren kayak gini. Gak cuma mobilnya aja yang keren, ternyata pengendaranya juga keren. Udahlah. Gak usah disebutin terus. Udah banyak yang ngomong kayak gitu. Yuk, kita berangkat aja yuk. Nah, sekarang ini kamu ya ke salon aja deh. Aduh, itu rambut macam apa kamu ini? Kayak emak-emak tahun 70-an ini. Aduh, ayo. Nih udah sampai salonnya, ayo kita benerin rambutnya. Ayo turun. Bro, tolong bikin temen aku ini jadi cantik ya. Ulala, siap. Mudah sekali nih, Chin. Pokoknya seperti magic. A few moments later. Chin, udah beres tuh. Coba dilihat tuh. Pink. Udah kayak superstar kamu. Ih, apaan sih? Jelek banget rambutnya. Aduh, kamu gimana sih? Gak ngerti tren. Ini artis-artis banyak loh warnain rambut kayak gini. Ya, biasalah ya. Mungkin kamu belum ada jiwa-jiwa artis kayak aku kan. Hah, ya susah sih. Ih, apaan sih lah? Sombong banget sih kamu lah. Susah tau rambut aku balik lagi. Aku mau pergi aja. Aduh, Moon. Minta dijemput kok di atas gunung ini. Untung aku sahabatnya dia yang baik. Itu dia. Bener-bener. Sampai dijemput pakai helikopter. Kayak tuan putri aja dia. Kenapa sih? Kenapa, Moon?
Kok cemberut aja udah gitu kamu ya? Kalau lagi ngambek bisa lari ke atas gunung gini dong. Itu juga rambut kenapa itu dicet-cet segala. Aku yang harus nanya tau, kamu gimana sih milihin aku? Cowok tuh satu pun gak ada yang benar. Lu tau gak sih rambut gue jadi kayak tali rafia tuh gara-gara si cowok artis itu. Ups. Sabar dong sabar. Kamu nih benar-benar ngegas mulu kerjaannya. Gini deh gini. Emang kamu cari pacarnya yang kayak apa sih? Aku cari simpel kok. Aku cari yang baik, terus dia selalu ada buat aku. Udah aku gak neko-neko kok. Kamu gak usah kasih aku lah. Kalau yang artis kayak penyanyi kayak aku gak butuh lah, udahlah. Wah, serius? Cuman itu syaratnya? Boleh gak kalau aku yang daftar? Hah? Kamu nggak salah. Iya dong, aku kan selalu ada buat kamu. Iya. Kalau kamu emang serius sama aku, coba mana tunjukin muka asli kamu, aku mau lihat. Oh gitu doang, itu sih kecil. Timun muka aku, lihat puas gak kamu? Hehehe. Astaga, kamu ternyata keras sakti. Ya tadi salah. Kepencet filter. Bentar. Nimun, muka asli aku gimana? Kamu suka enggak? Opa? Maksud kamu muka aku kayak opa-opa? Kakek-kakek? Ya, sedih deh. Ini alamat aku bakal ditolak. Ih, dasar cowok emang gak peka. Is. Jangan marah-marah dong. Kamu mah marah-marah mulu. Is. Siapa sih yang marah-marah? Aku biasa aja, keles. Emang dasar cowok nggak ada yang peka. Ya udah, biar nggak marah-marah lagi, aku langsung aja deh. Kamu dengerin baik-baik ya. Aku suka kamu. Astaga, aku mau pingsan. Oh, astaga, malah pingsan dong. Astaga, Sabri dan Moon, ternyata berat banget. Asik, aku digendong opa-op. Oke guys, itu adalah video roleplay lagi di Roblox Brookhaven ya. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, yuk di like dong. Tembusin 4000 like-nya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe juga. Nyalain lonceng atau notifikasinya. Dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you semuanya udah nonton. See you next video and bye-bye.